Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti, dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang boleh jadi sudah kita ketahui atau boleh jadi juga baru kita ketahui sekarang ini ya, tentang satu anjuran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika imam ya di dalam salat setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca Quran surah At-Tin ya. Wattini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, ketika imam membaca ujung ayat surah At-Tin tadi ya, alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, maka makmum disunnahkan atau dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar itu dan aku sendiri atas yang demikian itu turut menyaksikan. Nah, ketika imam membaca surah At-Tin ya di dalam salat, kemudian sampai di ujung ayat alaisallahu biahkamil hakimin, maka makmum disunnahkan membaca ya secara sir saja ya, jangan dibaca jahar ya, tapi secara sir dibaca oleh makmum bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, keterangan ini ya disampaikan oleh Buya Hamka ya di dalam Tafsir Al-Azhar ya, ketika beliau menafsirkan Quran surah At-Tin. Nah, di ujung penafsiran dari surah itu beliau menyampaikan satu anjuran atau satu sunnah Nabi, yaitu ketika imam membaca surah At-Tin ya di dalam sholat yang jahar ya, maghrib, isya atau subuh, maka ketika sampai di ujung ayat alaisallahu biahkamil hakimin, makmum disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, sebagaimana Buya Hamka ya mengatakan di dalam Tafsir Al-Azhar ya juz 30 ya halaman 210, maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan apabila imam sampai pada penutup ayat ini pada sembahyang jahar ya, alaisallahu biahkamil hakimin, kita makmum sunat membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar itu dan aku sendiri atas yang demikian itu turut menyaksikan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini boleh kita praktikkan ya dalam kita sholat berjamaah. Ya, ketika ada imam ya membaca surah At-Tin ini ya di dalam sholat-sholat yang jahar ya, maghrib, isya atau subuh, maka ketika imam sampai di ujung ayat alaisallahu biahkamil hakimin,
Ya, kita boleh mempraktikkan membaca secara sir, ya, secara pelan. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, bagi yang mau mempraktikkannya di silahkan ya, boleh dihafalkan bacaan ini. Nah, bagi yang tidak mempraktikkannya juga pun tidak apa-apa ya, tidak menjadi soal. Tapi yang namanya sunnah itu ya, rugi kalau kita melewatkannya ya. Kalau kita praktikkan maka atau kita amalkan maka kita mendapatkan keutamaannya ya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, keterangan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.